Selamat berjumpa kembali pemirsa, masih bersama saya Bribda Gusna. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Desember 2017, Polres Indramayu telah menerima penghargaan Satker Kinerja Terbaik tahun 2017 peringkat ke-1 dari 132 Satker KPPN Cirebon. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala KPPN Cirebon, Bapak Setio Budi Pramono kepada Kapolres Indramayu yang diwakili oleh Wakapolres Indramayu, Kompol Ricardo Kondrat Yusuf, SH/SIK MH, pada acara penyerahan DIPA tahun 2018 Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Cirebon. Dari KPPN Cirebon, saya laporkan.